Selanjutnya, pemirsa, identitas jasad wanita yang dibawa dua pria di Deli Serdang, Sumatera Utara menggunakan beca akhirnya terungkap. Wanita itu diduga dibunuh pria yang sempat menumpang di rumah korban. Wanita itu merupakan seorang ibu rumah tangga warga Desa Manunggal, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Korban sehari-hari merupakan pedagang makanan ringan di desanya. Polisi mendapat laporan warga lantas melakukan penyelidikan. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk diautopsi. Usai diautopsi, jenazah kemudian diserahkan penyidik kepada keluarga untuk dimakamkan. Keluarga menduga korban dibunuh oleh pria berinisial R yang merupakan teman suami korban. Pria itu disebut-sebut sempat menumpang di rumah korban. Ada sidiknya bengkak, bengkak kayak dicet gitu, kayak dicet. Cuma lagi sidiknya nggak ada, luka-luka. Cuma lagi tangan ini kak, aku kayak menahan kesakitnya. Sama yang terduga pelaku tuh kenal pak? Kenal. Namanya panggilannya siapa? Di sini panggilannya Romat. Berkawan dia sama suaminya. Kan berkawan dia kadang suami-suami duduk-duduk sama suaminya, jadi dia sinilah. Dia sekitar dua bulan lah dia di sini, di tempat rumah adik saya tadi, si pelaku tadi, siapa tadi. Berarti dia yang mengantarkan mayat, Pak? Iya, dia yang mengantarkan.